saya juga sering-sering dengar dialog antar agama. Kalau misalkan sering ke YouTube tuh, kalau pengen tahu itu di mana namanya Speaker Corner. Speaker Corner itu salah satu wadah di London, di Inggris sana, tempat dialog antar agama. Mereka saling berdebat lah kenapa kita pilih A atau kita pilih B. Nah, di sana saya meyakinkan bahwa memang apa yang dikatakan Quran itu benar, bahwa alih-alih kitab itu itu sudah berubah. Maksudnya berubah apa sih? Jadi kalau misalnya telusuri yang namanya Codex Sinaiticus itu baru diketemukan setelah Codex Alexandria. Jadi banyak hal-hal yang atau ayat-ayat yang sebenarnya nggak ada, terutama dalil-dalil yang mengenai Trinitas. Ya kita nggak sebut ayat-ayat, tapi kalau kita bandingkan scripture yang paling lama dengan scripture yang terbaru, itu isinya berbeda. Artinya ada kepentingan-kepentingan di sana yang ingin merusak ajaran Islam masih soal tauhid. Dan kalau kita selidiki sebenarnya Islam masih dan ajaran yang apa tuh gak ada bedanya, dan ajaran semua nabi itu sama. Lalu yang paling menarik adalah mengenai Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran itu saya yakin adalah the author of the Quran is Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bisa bilang begitu? Ada beberapa hal. Ada yang namanya scientific miracle. Di sana kita bisa lihat Quran yang selama 1400 tahun ditulis dan sama sekali tidak ada kontradiksinya dengan ilmu pengetahuan yang sekarang. Dan bahkan saya pernah dengar itu namanya ada Profesor Kidmore dari Colorado Amerika, dia bilang apa yang ilmu pengetahuan yang dituliskan di Al-Quran tidak mungkin dituliskan oleh orang di abad zaman ketujuh. Contohnya pada saat perkembangan janin yang di fetus itu tidak mungkin, karena kita butuh teknologi yang namanya mikro elektronik mikroskop untuk melihat bentuk janin itu seperti apa. Dan Quran secara detail mengatakan itu seperti alat, seperti lintah, seperti menempel, seperti lapisan darah. Iya. Lalu saya juga terkejut dengan tentang keajaiban Firaun. Kalau menurut kitab Nasrani, Firaun itu hilang di tengah laut merah pada saat mengejar Musa waktu pembebasan Bani Israel dan lain-lain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul atau pesan Allah. Allahu akbar.